Yes, sampai pun. Okay, assalamualaikum semua. So macam korang tengok tadi tu lah, barang-barang Lazada semua dah sampai finally. Jadi hari ni aku nak buat unboxing semua barang, and kalau sempat kita terus pasang lah. Yang mana yang kita boleh pasang, aku pun tak tahu sebab aku pun tak pernah pasang benda-benda tu. Tapi sebelum tu kita nak pergi basuh kereta jap, sebabnya kereta ni dah sebulan lebih tak basuh. So jom pergi basuh kereta. I'll be back. Okay, macam yang korang tahu, ini pun dalam 3 minggu lepas aku dah beli barang kat Lazada. So aku spend around RM100 untuk beli semua barang ni lah. Actually ada 3 barang je. So kita unbox terus. So barang pertama, so yang ni confirm yang kenal tu. So yang ni kita buka. So yang ni aku tak tahu. So kita tengoklah sama-sama, sebab waktu aku tengok kat Lazada tu aku rasa besar sikit lagi sebenarnya. Tapi bila sampai lah besar ni je. And then rasa macam ada sikit je dalam ni. Supposedly ada 4. So kita akan tengok sama-sama lah. Oh. Oh, ada 4. Betul. Sebaik aku nak kena tipu dah. So kalau tengok kat sini agak best jugalah design dia. So kalau tengok kat sini ada carbon fiber punya design. And then of course dia pakai stiker. Kat sini kalau ikut kat stiker ni macam 3M punya stiker. Tapi aku rasa tak ori kot. Sekejap sebab harga pun lebih kurang RM10 je. And then dia macam getah sikit. Which is okay. Agak nice juga lah. Aku tak tahu korang boleh nampak ke tak. Tapi design dia ada macam carbon fiber sikit. And then aku ingatkan dia keras tau. Tapi kalau tengok kat sini bila dah tu, dia sangat-sangat lembut. Okay lah. So yang ni tak ada masalah. Aku rasa aku boleh pasang macam biasa je. Sebab yelah dia pakai stiker je. Okay, settle satu. Barang kedua. Ui. Apa plastik, ada plastik lagi. Oh, loh. Macam ni rupanya. Okay, barang kedua kita ada lentin. Tapi aku tak boleh buka lagi. So, kejap eh. So inilah dia lentinnya. Adalah kurang dalam 5-6 gulung. Mungkin lepas untuk lampu depan kot. Agak gelap juga. Aku rasa yang aku order tu tak ada lah gelap macam ni. Kau boleh nampak tak? Kalau ikutkan, ha, dia macam dah berbirat-birat dah. So yang ni kualiti macam kurang sikit. Tapi kita akan try pasang juga. So yang ni kalau nak pasang aku perlukan hot gun. Aku tak ada hot gun. Jadi mungkin aku kena beli hot gun ataupun aku kena hantar ke kedai. And lastly, barang ketiga dan juga barang paling mahal dan juga barang paling besar.
Siap unboxing. Tebal gila dia. Siap unboxing. Tebal gila dia package. Jadi yang ni adalah fan diffuser. So supposedly nanti dia akan stack macam ni lah. Okay. Dan dia ada bagi juga a few screw, tapi tak ada lubang kat sini lah. Jadinya semua lubang tu kena tebuk sendiri. Jadi macam tadi, hot gun aku tak ada. Yang ni drill pun aku tak ada. So tak tahu lagi nak pasang macam mana ni. Okay, selesai sesi unboxing. Jom kita tengok apa yang boleh pasang. Jadi aku dah try letak. So just nak tengok dia punya fitting. Bila dah letak macam ni nampak okey lah kan? Aku rasa bila dah pasang nanti nice lah. Tapi yang ni aku rasa mungkin aku pernah hantar kedai lah. Sebab aku rasa macam aku tak nak beli drill lagi. And bukan setakat drill je. Kalau aku nak pasang ni, aku kena beli drill, kena beli jack, which is semua aku tak ada lagi. Yang aku boleh pasang adalah this one. Yang ni aku akan pergi pasang sekarang. Hi guys, jadi kita dah sampai dekat rumah. So projek hari ni yang kita boleh buat adalah hanya pasang canet ni je. Sebabnya tadi pergi cari kat kedai, nak cari hot gun tak jumpa. Bukan tak jumpa, tak ada, kedai tutup. And nak cari drill untuk pasang bilik bawah tu pun, drill pun tak ada stock juga. So yang tu kita akan buat hari yang lain lah. Jadi hari ni kita akan pasang yang ni je. Okay, jom. Okay, jadi sebelum aku pasang, ada satu benda yang aku nak beritahu lah. Yang selalu aku tengok dekat Malaysia ni, ramai budak kereta kat Malaysia ni dia pasang canet macam ni. But actually, kalau ikutkan sebenar-benarnya, pasang canet sebenarnya macam ni. Not this one, but this one. Sebabnya, function canet ni sebenarnya nak generate downforce. So, kat sinilah yang dia nak tarik angin tu. So downforce tu akan push over here lah. Kalau kita balik, then tak ada lah downforce sangat. Tapi apa-apa pun, yang aku beli ni of course lah hanyalah riser accessory sahaja. Takkan membantu downforce pun. Kalau ada pun maybe sikit lah. But sebab ni lah, diskon pun berapa ringgit je, mana boleh tahan downforce pun. Tengok ha, plastik je pun. So kalau korang beli, jangan harap, janganlah anggap benda ni boleh increase korang punya downforce pun. Jadi plan untuk canet ni, aku rasa kalau korang boleh nampak, mungkin aku nak pasang satu dekat sini. Okay, right beneath yang line ni ni, kalau korang boleh nampak lah. And then another one aku nak pasang bawah dia. So kalau tengok kat sini, dia akan satu line dengan yang ni. So aku akan buat macam tu. And then kat sana pun lebih kurang sama lah. Sebabnya aku malas nak ukur bagi exactly the same. Just nampak lebih kurang sama pun, aku rasa this side and that side pun dah, bagi aku dah okay sangat lah. Okay, macam so tadi aku dah buat, tapi aku letak dekat atas sikit macam plan asal tadi. Tapi bila tengok tadi nampak dekat sangat, jadi aku dah tukar ke yang ni, ke bawah sikit. And aku rasa much better lah. Tak tahu kau boleh nampak ke tak. Tak apa, kita siapkan belah sana dulu. And then nanti aku tunjuk sekali lagi. Jom. Okay, siap. So kalau korang boleh tengok kat sana pun, so mod pertama dah siap. Esok kita try settlekan lid bawah. And then aku akan tin lampu depan lah. Kalau cukup mungkin kita akan tin lampu belakang. Tapi sebab aku tak pernah buat lagi tin tu, jadi nanti kita tengoklah sama ada aku lepas ke tak nak buat.
So macam yang aku beritahu tadi, untuk steam tu aku perlukan hot gun, and then untuk bawah tu aku perlukan drill lah. Yang hot gun tu mungkin aku akan beli, and then yang bawah tu kalau susah sangat mungkin aku akan ke kedai. Kita tengok dulu macam mana. So what do you guys think about kenet tu? Okay tak? Ada mengubah bentuk, ada mengubah image data ke? Masih lagi okay ke tak? Sangat murah and sangat senang nak pasang. So kalau korang nak beli, boleh pergi ke Lazada, around RM6-7 je. Kalau sekali dengan postage, maybe around RM15. Aku dah tak ingat dah. So kalau nak tengok harga dia, boleh ke blog aku yang awal-awal yang hari tu yang aku beli barang hari tu. So kalau nak tahu harga, boleh ke aku punya previous vlog. Aku ada beritahu everything, macam mana aku beli, dekat mana, harga and everything lah. So itu sahaja untuk hari ni. Thank you and see you guys again in the next video. Bye.